sampai di stasiun Jakarta Kota guys. Kita mau turun ke sana. Turun juga kita mau coba expose di Kota Tua. Udah lama nggak ke sana ya. Yang tahun-tahun dulu ya, tahun lalu itu masih banyak hiburan. Ini ada turis juga, Mas, sudah mulai jalan di sini ya. Harga terjangkau. Aksesoris, manjakan diri Anda dengan berbagai aneka aksesoris. Manggarai Minggu 25. Ini jam 12 lewat 15 ya. Suasana ramai banget. Ini tangganya penuh nih, harus hati-hati kalau turun, naik turunnya. Harus hati-hati ya. Kalau di peron masih sepi karena nunggu kita mau ke Kota Tua ya. Tadi udah ketinggalan kereta, kita nunggu 10 menit sini. Dan kita masih di stasiun transit Manggarai ya guys. Panas banget. Kita mau coba lihat ke, kita juga udah lama banget sih nggak ke Kota Tua. Jadi kita pengen lihat Kota Tua lah ya. Nanti kita coba ke sana lihat suasana di Kota Tua kalau sore hari itu seperti apa. Terakhir di Kota Tua itu udah hampir 2 tahun ke sana ya. Kurang lebih lah 2 tahun belum ke sana lagi. Jadi kita nggak ngerti suasananya kayak apa. Kita sambil nunggu kereta, kita lihat suasana di sini ya, di stasiun transit Manggarai. Cuaca itu panas banget, walaupun di stasiun di ini juga panas banget. Kita tunggu 10 menit lagi lah kita ke Kota Tua ya. Sampai ketemu di Kota Tua guys, kita lihat bareng-bareng seperti apa suasananya. Nanti kita keliling di wisata Kota Tua. Kereta yang kita tunggu akhirnya datang juga guys. Kita menuju ke Kota Tua ya. Wah, penuh banget nih. Hari Minggu itu kereta itu hampir semuanya penuh ya. Ini jam 12 lewat, apalagi nanti kalau sore kita nggak tahu juga. Oke guys, kita masuk ke kereta nih, tunggu mana ini yang keluar nih. Sudah sampai di stasiun Jakarta Kota guys. Kita mau turun ke sana. Turun juga kita mau coba expose di Kota Tua. Udah lama nggak ke sana ya. Ini suasana stasiun akhir Kota Tua.
kemungkinan di taman di Kota Tua sekitaran Taman Fathahillah itu kayaknya belum ramai ya. Soalnya itu masih jam 1 lewat, hampir jam 1 lah. Suasana masih ada bendera merah putih ya. Bendera kesayangan, lambang negara kita Indonesia. Inilah suasana stasiun Kota Tua, beginilah kalau siang hari bolong. Tapi ramai juga sih. Mungkin kalau sore akan lebih ramai ya guys ya. Karena ini jam 12 lewat, mendekati jam 1, jadi masih, kalau kita sih belum yakin kalau di Taman Fathahillah itu apa? Di Taman Fathahillah itu udah ramai ya. Ini masih di dalam, kita belum keluar. Nanti kita keluar sana, ada kolam kecil juga nih. Ada kolam kecil. Di sini juga ada pasar. Ada mata-mata matahari di depan pintu keluar. Ini kayaknya belum lama deh. Ini kalau mau minum itu ada air gratis ini. Tinggal isi ulang, gratis air minum. Oke, kita lanjut keluar ya. Kita panas-panasan di lihat suasana di Taman Fathahillah. Tapi gini guys, kalau jam segini tuh jangan berharap ramai ya. Mudah-mudahan ramai ya, soalnya itu pantasnya itu panas banget suasananya. Jadi ya kita lihat aja dulu ya. Gak berharap ramai banget sih. Kita besok-besok kesini kalau pas malam hari kayak apa ya, kita coba, belum pernah. Panasnya panas banget. Kalau di taman sana itu masih agak sepi. Kalau di sini di depan pintu ini masih rame ya. Makanan, minuman juga pas banget di depan pintu keluar. Ini kayaknya kalau buat taman gitu ini kayaknya kurang nyaman ya buat jalan di sini nih. Ini yang paling kadang aku pribadi loh ya, di Kota Tua itu dulu tuh banyak pengamen ya, jadi kadang kalau duduk lagi makan apa tuh kurang nyaman lah, apalagi kalau pas makan didatengin pengamen, walaupun kadang kita tahu nyari rezeki ya, tapi kadang mengganggu sih, kadang kita kadang terasa terganggu juga. Kita nyebrang ya. Di sini kuliner siang hari itu masih ada. Kemungkinan kalau sore itu bisa lebih ramai ya. Kalau sore cuman kita, bisanya siang hari gimana lagi. Di sini juga tuh JKT. Ini masih ada ya, stasiun Kota Tua. Masih panas banget, jadi ya begini suasananya. Biasanya di sini itu ada banyak yang tahun-tahun dulu ya, tahun lalu itu masih banyak hiburan. Ini ada turis juga, mas sudah mulai jalan di sini ya. Sepatu dan sandal impor kualitas oke, harga terjangkau.
Aksesoris, manjakan diri Anda dengan berbagai aneka aksesoris wanita dan pria. Oke guys, kita panas-panasan di Kota Tua ya. Mumpung kita di sini, kita eksplor saja. Soalnya kalau sore itu kayaknya lebih rame loh. Cuman kita bisa jatuh siang hari, jadi ya begini suasananya. Kita nikmatin aja. Ini juga udah apa? Udah rame nih, musik udah mulai ada. Udah banyak pengunjung juga sih. Masih anak-anak sekolah ya. Kita coba ke tengah, ke Taman Fathahillah. Tapi suasana juga walaupun tengah hari tapi nggak sepi-sepi banget sih. Udah rame ya. Taman Fathahillah jam 1 kurang ya, kita panas-panasan di sini, masih sepi karena masih panas, suasana itu masih menyengat, panas menyengat. Jadi kalau sore nanti biasanya itu wah ramai banget itu biasanya ya, tahun-tahun yang lalu. Dan ini udah tahun Agustus, hampir habis bulan Agustus 2024. Mungkin udah banyak perubahan ya. Kita eksplor saja nih Kota Tua. Tengah hari bolong. Masih ya beginilah guys. Kalau di hari bolong ya, tengah hari bolong jam 1. Suasananya di tengah-tengah masih sepi, nggak sepi banget juga. Kita masih bisa menikmati, bisa mengekspos walaupun panas-panasan. Yang berwisata juga banyak banget di sini ya. Kita jalan-jalan aja di Kota Tua ya. Kita emang tujuannya ke sini. Kita coba muter di sini. Di sini biasanya banyak komunitas TikToker ya. TikToker pada ngonten di sini. Juga identik dengan para pejuang dulu ya. Di sini ada pahlawan-pahlawan zaman perjuangan dulu. Oke guys, kita lanjut lagi di Kota Tua. Kita eksplor saja panas-panasan di sini ya. Kita coba ke sebelah barat lagi karena udah lama nggak kesini. Ini kuliner semakin ramai di sini. Kuliner semakin banyak. Kita jalan ke sebelah barat. Kalau di sini ada agak apa namanya, anginnya nggak panas banget ya. Kita mau cari kuliner atau makan. Kita cari di situ, makanan nggak begitu mahal sih, umum lah. Makanan
Kita lanjut lagi keluar ya. Ini suasananya semakin terik, panasnya semakin menyengat, guys. Ini yang ada acara, maksudnya musik-musik gitu. Itu sore hari ya, masih mempersiapkan diri, mempersiapkan posisinya masing-masing. Jadi kalau kita keliling di kota tua jam-jam segini, jam 1:30-2 gitu, masih belum ramai ya. Jadi kalau yang mau berkunjung ke kota tua itu harus sore lah, paling nggak panasnya udah nggak begitu panas, hiburan juga udah ada musik gitu. Jadi aku sarankan sore datang ke kota tua, atau malam mungkin juga lebih asik juga ya. Oke guys, inilah kota tua ya di hari Minggu, Agustus 25 ya, tanggal 25 2004. Suasananya begini siang hari. Kalau sore nanti mungkin akan lebih asik ya, lebih rame. Kalau kuliner batuk, kota tua itu dari pagi sampai sore itu, sampai malam ya, itu udah ramai begini. Kita minum jadi agak batuk.